kita berangkat dari satu orang yang meninggal dunia atas nama Sukomo, yang kebetulan berpesta miras dengan Eko Budianto dan ada terkait dengan namanya Slamet Hadi. Jadi dari keterangan yang masih dirawat tersebut, memang keterangan dari rumah sakit menyatakan bahwa belum bisa dipastikan bahwa mereka meninggal dunia karena miras. Namun kemungkinan karena penyakit yang lain maupun ada yang terkait dengan keracunan. Berangkat dari informasi tersebut, kita melakukan pendalaman sejak tanggal 17 April, dan pendalaman tersebut dari kedua orang yang sedang dirawat mendapatkan mengerucut mengarah kepada satu orang, yaitu atas nama Soleh yang tinggal di Cungking, yang berprofesi untuk menjual miras, dan yang bersangkutan ini sudah melakukan kegiatannya kurang lebih 3 bulan.